Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI Kelapa Cengkir, Jakarta. Surat Efesus pasal 5 ayat 20 menyatakan demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Marilah kita menyaksikan tayangan berikut ini. Saudara-saudara, hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan pun berganti. Sampailah kita pada bulan pertama tahun 2021. Suka atau tidak suka, kehidupan ini terus berlanjut. Marilah kita menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Salah satu wujud nyata hidup yang bertanggung jawab yaitu bersyukur. Kata syukur di dalam Alkitab pada umumnya diformulasikan dalam bentuk perintah, ajakan, seruan atau dorongan. Bersyukurlah, mengucap syukurlah, ucaplah syukur. Mengapa demikian? Karena manusia lebih suka mengeluh, menggerutu, dan bersungut-sungut daripada memilih untuk bersyukur. Di tengah-tengah dunia yang gemar mengeluh, firman Tuhan dalam surat Efesus mengajak kita untuk bersyukur. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Apakah hal itu mungkin untuk kita lakukan? Ya, sangat mungkin. Kita bisa mengucap syukur atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dimampukan untuk mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena Yesus Kristus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita sekalian. Dia setia hadir dalam suka maupun duka. Ketika kita sehat maupun sakit. Ketika kita dalam kondisi tenang maupun tegang. Allah tetap setia menyertai kita. Itulah yang memampukan kita untuk bersyukur atas segala sesuatu. Saudara-saudara, marilah kita menjalani kehidupan di tahun 2021 dengan bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Amin. Thank you.
Halo teman-teman, apa kabar? Tidak terasa waktu terus berjalan dan kita sudah menginjak bulan terakhir dari tahun 2022. Bulan Desember mengingatkan kita akan anugerah Tuhan yang maha besar kepada kita semua. Biarlah kasih Natal memberi kita kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Selamat Natal teman-teman. Saling mendoakan ya kita. Selamat Hari Natal. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Natal menyertai kita semua. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita dapat melaluinya dengan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat Natal. Biarlah damai dan sukacita Natal tetap ada di hati kita. Walaupun kita masih di tengah pandemi virus COVID-19. Natal memberikan pengharapan yang baru. Yesus hadir bagi kita semua. Selamat Natal. Selamat merayakan Natal. Semoga sukacita dan kebahagiaan ada untuk kita semua. Selamat Hari Natal. Semoga sukacita dan damai Natal menyertai kita semua. Selamat Natal. Keluarga mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat Natal, saudara-saudaraku terkasih. Kiranya damai, kasih dan sukacita Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, semoga kehidupan kita dan keluarga selalu dipenuhi dengan cinta dan damainya. Natal di tengah pandemi tentu terasa beda, namun percaya Tuhan dengan kasihnya senantiasa menyertai kita. Selamat Natal.